Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam Sirin Bila Orang Punya dari YouTuber hari minggu ini. Okey, untuk minggu ini macam biasa, pertama sekali kita nak update di mana nama channel saya iaitu JTF Tech & Hobby masih lagi mempunyai 37 orang subscriber. Namun kalau kata kita tengok makin ramai yang makin apa memberi komen pada video-video yang terdahulu yang telah saya buat, dan saya ucapkan ribuan terima kasih especially pada video unboxing saya. Dan sekiranya jika anda ingin saya buat video-video yang sedemikian lagi, so anda boleh cuba tinggalkan di ruang komen untuk beritahu apakah jenis video yang mungkin anda nak lihat lebih banyak dalam channel saya lah. Dan jawab pada minggu-minggu yang akan datang, kita akan cuba hasilkan video sebanyak mungkin yang mana bukan cita-cita saya setiap episode, tapi itulah yang saya akan cuba usulkan. Dan sekali kena ingat di mana saya bukanlah seorang full-time YouTuber yang mana saya buat setiap hari. Jadi itu yang membuatkan tak banyak video yang saya boleh hasilkan dalam seminggu. Yang paling konsisten pun cuma adalah sirinya lah, itu orang punya jadi YouTuber. Okay. Lepas tu pula kita nak cerita lah kan. Kalau kata anda yang tak tahu, saya merupakan seorang pengajar kemahiran lah, di mana di kolej di Kedah, iaitu di Sungai Petani, iaitu Kedah Industrial Skill and Management Development Center, di mana saya seorang pengajar lah di situ, untuk pengajar dan bina elektronik, iaitu bina kemahiran. Di mana kalau kata siapa yang tak tahu berkaitan dengan Kismet, so mungkin pada video kali ini saya nak menceritakan sedikit lah berkaitan dengan Kismet. Apa itu Kismet sebenarnya? Jadi ramai sebenarnya orang Kedah tak tahu apa itu Kismet. Jadi pada kali ini saya nak cerita, iaitu Kedah, saya kata dia merupakan sebuah pusat latihan kemahiran yang di mana di dalam setiap negeri akan ada satulah. Di Kedah kita ada Kismet. Kalau kata mungkin anda berada di Penang, kita ada PFDC. Di mana kesemua pusat latihan kemahiran ini berada di dalam sebuah pertubuhan yang dikenali sebagai FMSDC lah. Jadi itu adalah sebuah sikit berkaitan dengan apa pusat latihan kemahiran negeri, iaitu Kismet. Jadi apa ni tadi cerita pasal Kismet? Kismet ni sebenarnya dah lama, mengedarkan lebih kurang 27 atau 28 tahun lah, telah ditubuhkan di Kedah sendiri. Dan pelbagai program yang kita tawarkan di Kismet lah. Jadi kita ada program untuk lepasan SPM, dan juga kita juga ada lepasan untuk lepasan graduate seperti lepasan diploma dan juga lepasan ijazah. Dan kita juga menawarkan khusus untuk industri lah, maksudnya untuk pekerja-kerja ingin meningkatkan kemahiran. So juga kita juga tawarkan beberapa program yang bersesuaian dengan pihak industri. Jadi itu antara program yang kita tawarkan. Ada banyak lah, kita ada elektrik, kita ada elektronik, kita ada maritim, kita ada lukisan seni bina, kita ada lukisan mekanikal, kita juga ada IT, kita juga ada dan yang baru ni kita ada drone, dan juga kita akan ada kita juga ada welding. So banyak program untuk lepasan SPM, yang mana sekiranya anda masih lagi belum sambung pelajaran pada tahun ni, anda boleh cuba apply lah. Ada beberapa lagi program yang kosongan untuk anda sertai lah. Okey, itu untuk lepasan apa SPM. Dan lepasan diploma pun kita masih lagi ada, kita ada untuk network security, kita ada safety officer, kita ada non destructive test. Lepas tu kita ada yang baru ni, kita ada IoT, di mana memang mendapat permintaan di luar sana lah. Itu antara program secara ringkas tentang Kismet. Jika anda ingin tahu dengan lebih lanjut, anda boleh pergi ke laman web mereka, itu www.kismet.org.my. Okey, itu meskipun saya tahu cerita banyak, nanti orang kata ni adalah video promotion. Jadi itu tentang Kismet, iaitu tempat bukan tempat saya bekerja lah, dan saya juga seorang bukan pengajar di sana lah. So, dan bila anda jadi seorang pengajar kemahiran, biasanya satu cabaran adalah untuk ada untuk meningkatkan kemahiran ke tahap yang lebih baik lah, berbanding pada masa permulaan
pernah jadi seorang pengajar. Sebab dalam bidang kemahiran ni, skill kena diperbaharui lah seiring dengan teknologi yang dikeluarkan. Jadi sebab itulah kenapa itu satu cabaran lah dalam hidup saya sebagai seorang pengajar. Okey, kita tinggalkan tentang apa yang saya nak cerita pasal tu. Itu sikit. Jadi saya seorang pengajar dan sebab itulah kenapa agak sukar untuk saya untuk memberi komitmen untuk menghasilkan banyak video-video di dalam channel saya lah. Tapi sekiranya saya ada masa lapang, saya akan cuba buatlah. Dan insyaAllah pada keadaan tadi, saya akan cuba selitkan informasi-informasi berkaitan dengan teknologi lah, sesuai dengan kepakaran saya sebagai seorang pengajar kemahiran elektronik. Okey, itu yang tentang diri saya dan juga tentang saluran ini. Ya, betul, kita ada berita, kita pergi dulu ke berita dalam negara kita. Itu pertama, bajet belanjawan 2021 akhirnya telah diluluskan secara dasar pada minggu ini, di mana undian telah dibuat dan secara umumnya hampir lebih pada majoriti bersetuju dengan belanjawan 2021 secara dasar. Dan lepas ni kita akan masuk ke peringkat dipanggil peringkat komiti, di mana perincian setiap duit yang telah diperuntukkan dalam perbelanjawan 2021 akan diperhalusi secara lebih mendalam lah, di mana pecahan tersebut pergi kapi ke mana. Kat situ pun akan ada lagi satu undian lah. Tapi secara umumnya itu yang telah berlaku di dalam Dewan Rakyat. Okey, belanjawan 2021 dan dalam belanjawan ini pun pertama dalam sejarah Malaysia, di mana belanjawan 2021 telah pun di-revise ataupun dengan bahasa Melayunya dipanggil diubah semula untuk memenuhi permintaan rakyat dan juga wakil pembangkang lah, bagi membolehkan belanjawan ini diluluskan. Ini pertama sekali dalam sejarah Malaysia, sebelum ini tak pernah lagi dibuat. Okey, tapi disebabkan kita berada dalam tempoh yang tahunnya sangat istimewa, jadi ini telah pun berlaku. Itu untuk sejarah. Pada siapa yang minat sejarah, itu adalah satu perkara fakta yang mungkin menarik untuk anda. Okey, itu tentang ini. Dan juga untuk kes COVID-19, macam biasa still ada peningkatan kes di setiap pelosok Malaysia, dan kita pernah mencecah pada minggu ini sehingga 2,000 kes. Jadi itulah satu perkara yang sangat yang kita tak dapat kawal. Tapi namun kita cuba doakan supaya insyaAllah andai kata berita yang diterima yang diberitahu oleh pihak saja, di mana kita akan menerima suntikan vaksin, akan menerima bekalan vaksin pada suku pertama 2021. Jadi insyaAllah kita cuba kita mengharapkan bahawa benda itu akan sampai dengan cepat lah, dan kita boleh menerima suntikan tersebut dan juga untuk mengekang peningkatan kes COVID-19 di Malaysia. Jadi sebab agak makin banyak kes kematian yang telah pun dicatatkan, jadi satu perkara yang sangat menyedihkan lah. Okey, kita tinggalkan tentang dunia ataupun berita di dalam negara kita. Kita pergi ke dunia yang biasa familiar dengan diri kita ataupun saya, iaitu berita game. So game yang pertama adalah berita di mana setiap unit PlayStation itu 5, itu PS5 yang ada di Sony PlayStation telah pun tidak ada, stop habis semua, langsam crowd. Jadi PlayStation telah pun membuat kenyataan bahawa stok yang ada untuk PS5 telah pun habis, dan sekarang dalam proses untuk penghasilan batch yang kedua lah. Tetapi di sebalik berita ini, kita dapat tahu bahawa individu lah, dia satu taktik di mana dipanggil scalper, di mana orang individu ini akan cuba menggunakan sebuah perisian khas dipanggil bot, Octobot, untuk memesan PS5 pada saat ketika tempahan pada hari itu dibuka.
dan mereka ini telah pun berjaya memperolehi sehingga 3,500 unit di tangan mereka. Namun apa yang tak bestnya tentang Scalper ni adalah mereka membeli unit ini dan menjual dengan harga lebih tinggi. Bayangkan kalau kata harga sebelum ni, kalau kita beli direct, kita dapat dalam kurang dalam 2,300 ringgit. Tetapi bila mereka beli dan jual balik kepada pengguna, dia akan jadi sama ada dua kali ganda ataupun lebih lagi. Malahan ada yang meletak harga sehingga 8,000 ringgit, iaitu bersamaan dengan 2,000 USD dolar. Bayangkan betapa mahal kan harga yang diletakkan. Tetapi disebabkan ada permintaan ataupun memang ada orang yang memang nak PS5, jadi mereka tahu akan ada yang akan membelinya. Oleh itu, bagi saya, sekiranya ada lihat iklan di mana-mana yang menawarkan unit PS5 dengan harga yang tidak sepatutnya, saya sarankan untuk anda untuk tidak menyokong mereka ini. Sebab kemungkinan besar anda akan dikena membeli barang dengan harga yang tidak sepatutnya ataupun anda telah pun di scam. Yang tu anda kena hati-hati. Sebab korang tahu, sebab sekarang PS5 tengah hangat lari di pasaran seperti goreng pisang di tepi jalan. Okey, sebab tu kena hati-hati. Sekiranya anda tidak berjaya menempah PlayStation 5 di Malaysia ni pada bulan Disember ni, anda diminta untuk sabar. Kita tunggu saja batch yang seterusnya akan tiba ke Malaysia. Jadi tak berbaloi untuk anda mengorbankan wang anda yang susah payah anda kumpul, tetapi anda kena scam ataupun anda membeli barang dengan terpaksa mengeluarkan kos yang lebih daripada yang sepatutnya. Jadi bagi saya tak perlu. Jadi jangan sokong mereka dan terus istiqomah dalam pendirian tersebut. Okey, itu tentang kes itulah. Tapi apapun, pada bulan 12 ni, iaitu pada 10 Disember, anda teringat kita ada dua berita yang baik spesifik untuk game Malaysia, iaitu satu PS5 stop akan tiba di Malaysia, dan satu lagi adalah berkenaan dengan game Cyberpunk 2077 akan di release. Dan berdasarkan pada tinjauan promosi yang dilakukan oleh mereka, nampaknya memang mereka benar-benar percaya bahawa game mereka akan keluar pada sebulan ini. Jadi itu yang kita tunggu, sebab ia merupakan game yang sangat dinanti-nanti sebab dah berapa tahun lah daripada sejak mereka mengumumkan game ini dihasilkan. Hampir berkurang 7 tahun pun tak silap, 17 tu pertama sekali mereka umum penghasilan Cyberpunk 2077. So 2020 sudah 7 tahun sebenarnya mereka. Jadi ramai yang menantikannya dan salah satulah seorang orang yang menantikannya. Jadi itu sajalah pada minggu ini. Maafkan saya sebab buatkan video ini agak panjang pada kali ini. Seperti biasa, sekiranya anda masih lagi belum subscribe pada channel ini, saya sarankan untuk anda subscribe, iaitu JTM Tech & Hobby. Dan jangan lupa tekan butang notifikasi atau butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video baru yang dihasilkan. Atau pun anda juga boleh follow saya di Facebook page saya, sekiranya anda ingin tengok saya main live dan interaksi dengan saya. Dan follow saya juga di Facebook page iaitu JTM Tech & Hobby juga. Ataupun anda nak mengenai saya secara lebih dekat, anda juga boleh follow saya di laman sosial saya, iaitu Facebook, Jatuh Kerja Fidus, ataupun di Instagram, iaitu @jatuhkerja. Apapun, sekian saja untuk sesi video orang yang jatuh di video, ada di mulai, saya Jatuh Kerja Fidus, ingin menunggu tadi. Sekiranya anda ada persoalan berkaitan dengan apa-apa sahaja topik yang anda ingin saya bincangkan, boleh tinggalkan di ruang komen. Apapun, kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, game-game juga, tapi Tuhan jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.